Tawan kan siapa yang lebih rajin ya? Dari siap yang masih tidur. Ini cakwe, cuma bentukannya agak beda. Manis tapi, gak tapi aslinya? Enggak, ini gurih. Oh, ini cakwe. Jadi makannya pakai susu. Susu manis. Susu kental manis gitu. Wow. Kalau kita kan pakai... sampai di studio hari ini kita mau fitting, tapi ternyata di Thailand itu masih ada tes rapid test buat tes COVID. Indonesia udah nggak ada ya, jadi sini masih ada. Kita ikutin prosedurnya. Udah lama itu nggak dicolok-colok. Udah lama nggak lihat alat ini nih. Tadi cuma sebentar, tadi lo dalam banget ya. Dari gua aja, sodok-sodok. Sampai dalam. Babynya juga negatif. Yes. Dia healthy. Oke, okay, kita sudah di dalam salah satu ruangan di studionya. Tadi udah tes COVID aman. Sekarang kita lagi nunggu mau diajak sarapan dulu sebelum kita mulai. Jadi hari ini kita meeting sebelum besok kita shoot. Sekarang. Ini berdua aja. Ini sarapan banget. Berat nasi sekarang. Eh, nasi kan ada nasi gorengnya. Kamu mau itu? Kamu. Ini berdua aja. Biar akrab. Eh, kalau enggak kita piring aja lebih bisa. Pagi-pagi makan ikan goreng nasi itu gimana gitu rasanya ya? Ya, kita coba. Hah? Ayo saya makan dulu nih, kalau ibu-ibu gitu diajak makan urusannya banyak. Ini sabar, ini makan. Habis itu mau fitting. Jadi kita sebenarnya di hotel bisa breakfast, cuma karena kemarin 2-3 hari kerjaannya lumayan padat dan pagi-pagi terus, termasuk kita ke airport. Madonna juga 2 hari ya kamu ya, dari shooting Step DIY. Jadi kita tidurnya benar-benar kurang, dan kemarin pas nyampe kita nggak langsung istirahat, kita jalan-jalan ya. Sayang. Iya, jadi kita tadi pagi bangunnya gak terlalu pagi, tapi pas waktunya, nah setelah 8 itu kita udah tidur. Kalau di Thailand itu lumayan waktunya harus lumayan. Ya kalau di Indonesia harus lagi kita aman. Nah di sini tuh time banget, jadi setengah 8 itu harus kita baru dulu sih. Setengah 9 kita sempat sarapan, kita sarapan. Si goreng sih. Makan ya.
kita mulai prosesnya. Okay, you're ready? Okay. Next step. How many parasols? I think four. Four? Yes. But long, long, I need to that's my first. But I think is the size for me is too big. Okay. And you? Yeah. I think it's not updated, right? I'm not sure. This is like 4 years ago, maybe. Oh, oh my God. Yes, I saw you when we did the first commercial. It's 4 years ago, so okay. It's, yeah, it's, I'm smaller now. Yes, slimmer. Yes, yes. Yes. Alright. Okay. Baju kedua aku foto dulu baju keempat terakhir tinggal dipilih yang mana. Okay. Yes.
big kan? Kegedean. Small.The deck. The deck. มันมีรูปที่เป็นรูปแผ่นหลายรูปที่คนต้องทานฮะTom Yum Noodle. Yeah. There's one place I forget the name. I'll check on my phone later. Yeah. Akhirnya selesai bikinnya. Yeay, selesai sudah 5 baju. Nah, kalau tadi diperhatiin, gue dibilang bajunya kegedean, satu size dan harus diturunin dan berapa tadi dijahit belakangnya. Karena memang awal tahun kemarin ada satu project, terus gue diet. Niatnya nurunin sekitar 3-4 kiloan ya. Jadi biasanya 81-82 jadi ke 78 gitu niatnya. Tapi ternyata 12. Jadi setelah dicek ternyata porsi makan kan, jadi gue gak makan karbo, ngurangin karbo sama sekali, makan ayam dan buah-buahan doang. Kurang kalori ternyata. Iya, asupan kalorinya jadi defisit. Gitu. Jadi akhirnya tembus ke 75, jadi kurus banget dan memang berasa. Sekarang 76-77, nggak bisa naik, belum pernah naik lagi di atas 78. Jadi mentok tuh 77, sempat 77,9. Terus turun lagi, ya. Kemarin aja liburan pulang tuh 77. Gitu. Padahal makan di sana kan porsinya gede-gede kan. Jadi memang kelihatan apa namanya badannya pun ini juga mengecil gitu. Beberapa baju yang biasanya aku pakai pas jadi kayak agak kegedean, yang oversize jadi kayak makin gede lagi. Enak ya, kita yang cewek diet mati-matian sulit. Sekarang makanya ini berat gitu. Enggak apa-apa ini sehat. Tapi bilang akhirnya jangan terlalu kurusan lagi, gak baik kurusan lagi ya. Iya, sekarang udah mulai berisi lagi. Kemarin kan sempet kayak kurus banget, kayak orang kurang gizi. Terus kita mulai sekarang? Sekarang kita lagi nunggu approval dari director sama kliennya. Kalau udah okay semuanya, gak perlu coba-coba lagi, kita udah selesai. Terus tadi juga sempat nanya rekomendasi beberapa tempat. Ada yang seru. Ada yang namanya The Deck. Apa itu? Deck. Itu Thai food juga. Terus dia katanya mirip-mip kayak Harapong semalam. Cuma dia view-nya itu seberangnya adalah tembok. Iya, ini kita kulineran lagi. Oke, sebentar ya, sebentar dulu. Nah, kita snacking dulu nih guys sambil nunggu ini cakwe. Namanya apa tadi? Patatong. Bukan dong, panggaran. Cakwe. Ini cakwe, cuma bentukannya agak beda. Manis tapi, nggak tapi aslinya? Enggak, ini gurih. Oh, ini cakwe, tapi makannya pakai susu. Susu manis, susu kental manis gitu. Wow. Kalau kita kan pakai sambal cair kan, encer. Masakan ini itu beda. Itu ada daging. Itu ada daging enggak? Mirip-mirip kayak. Heeh. Kayak gitu. Kayak gitu. Cakwe gimana sih, Bu? Apa sih? Dia pakai susu. Iya, Bapak dia kan masih harus naik berat badan ya. makan terus pokoknya di sini. Minyak. Ini kelihatan lebih Kor.
Setelah selesai bekerja, kita jalan-jalan dan setelah ngobrol-ngobrol, tanya-tanya sama teman-teman di studio tadi. Yang Akamsi, kita disaranin buat ke Icon Siam. Karena hari ini King's Day, jadi orang-orang pada orang Bangkok keluar kota, tapi juga banyak yang ke mall. Cuma jalanan lebih lancar, nggak terlalu macet di weekend, cuma mall kemungkinan sedikit lebih ramai. Nah, ini karena kita mau makan siang. Di sini food court-nya gede banget dan lengkap banget. Terus ada Siam Takasiam Maya juga. Banyak makanan-makanan Jepang. Jadi pilihannya banyak sekali buat makan. Dan kita nggak punya waktu panjang karena besok kita syuting dari subuh. Jam 5:30 udah dijemput di hotel. Artinya ya subuh udah harus bangun, udah siap-siap segala macam. Jadi hari ini nggak boleh tidur kemalaman. Iya, jadi kita manfaatin waktu sebaik mungkin. Kita mau cari makan dulu ya guys. Let's go! Cobain, Seng. Kenyang, cobain. Kenyang, cobain. Jadi di sini tuh makanannya dari yang modern, makanan Thailand, makanan internasional, sampai yang tradisional juga ada. Ini apa? Ini pancake Thai pancake. Crispy pancake. Enak? Enak. Kelapa gitu ya? Enggak. Kelapanya asam, asam. Asin manis. Ya. Thank you.
Nah, tadi kalau di depan itu baru area masuk ya. Jadi ada Japanese Corner. Sekarang kita masuk ke area di dalam. Ini kayak street food market. Cuma di dalam mall. Tapi semua jenis makanan dan kayak di ya street food market yang lain lagi. Sarapung floating market ya. Jadi suasananya juga sama, cuma adem. Di luar panas. Yes. Makanan-makanannya juga nih sama kayak di lo kalau datang ke pasarnya Thailand ya gini bentukannya. Cuma lebih higienis, bersih. Terus dekorasinya juga seru ya. Menantang sekali. Jadi lengkap banget. Ada semua. Kita mau cari apa juga ada. Seru nih. Kita keliling dulu, pilih makan apa kita siang hari. Makin bingung. Segini cuma 200 baht. Mari kita makan. Cobain seafood platternya. Bumbunya enak. Pas habis. Enak bumbunya. Ini enak. Jadi kalau zaman dulu di Jakarta sebelum ada agenda semakin naskin robes itu tempat makan es krim dan kalau mungkin ada yang ingat banana split ini awal-awal banana split ada di sini nih ini kan atau banana split kalau kata posisi orang kaya tuh orang kaya makan itu dulu tapi sekarang udah nggak ada Jakarta udah nggak ada di sana. Jadi aku lihat ada di sini kita pengen bernostalgia. Lalu ibu ada siapa? Kita sih masih anak-anak, Pak. Sama mama saya lah kalian sama aku. Kamu masih apa? Tangga. Aku mau makan yang sundae, strawberry sundae. Strawberry sundae. Tapi ini kan masih Saturday. Besok sundae. Sunday. Strawberry fancy, Bu. Yes, itu. This is mine. Tadi aku agak worry, takutnya besar. Ternyata besar. Enggak, besar. Kecil ya. Punya saya garing banget, Bu. Gini doang.
kurang ini ya. Kurang ada sentuhan apa gitu ya. Apa? Apa dua bedanya jadi kupu? Wow. Ini beda. Banana boot kecil. Kecil. Orang kaya tapi kecil. Baru mau kaya dia. Oke, sekarang kita sudah sampai di dekat hotel lagi. Barusan balik naik Skytrain dan seperti janji di vlog sebelumnya, kita hari ini bakal mampir di one of the best mango sticky rice di Bangkok. Wow. Sekalian jalan balik ke hotel. Mau dong? Gitu doang, mampir beli terus sudah jalan pulang. Thai tea, bubble tea, banyak jajanan guys. Masas mau masas, mau masas saya. Udah capek banget ini. Iya. Atau lelah aja, jadi better kita balik ke hotel, tidur, istirahat, mungkin nanti nge-gym atau treadmill aja, terus prepare buat besok. Yes, karena kalau shooting itu bebannya adalah kita harus selalu memberikan yang terbaik. Apalagi ya bukannya beda-beda ini ya, cuma kalau TVC itu kayak ada beban lebih gitu ya Bu ya, karena bakal merepresentasikan brand dan diputar terus-terusan. Jadi harus fresh besok. Hari ini harus banyak. Tapi enaknya istirahat. Syutingnya sehari doang, sehari dua hari lah kalau DVC. Kalau syuting series atau film panjang. Bapak yang sering, saya enggak. Cuma kalau mainin itu ya storytelling gitu, film atau series gitu, enaknya kita prosesnya Bu. Jadi reading, proses masuk ke karakter yang dituntut sama skenario. Gitu. Yeah. Itu seru prosesnya. Wow. Kita aja lah. Nanti pas syuting juga deg-degan. Seru, banyak lawan mainnya. Lawan main. Ketemu lawan main yang seru-seru juga. Kru sutradara yang seru. Serulah pokoknya. Oke, okay, ya udah kita dikit lagi nih 10 menit lagi nyampe hotel, jalan kaki. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya ya. Terima kasih udah selalu support dan nonton vlog-vlog kita yang begini-begini aja. Mohon maaf kalau secara teknis banyak kendala karena memang ya kita nggak prepare, cuma pakai handphone seadanya aja. Tapi mudah-mudahan bisa sedikit menghibur dan memberikan informasi tentang jalan-jalan. Iya. Kali ini dari Bangkok, udah banyak lah ya orang Indonesia yang ke Bangkok dan mungkin teman-teman juga yang nonton udah sering ke Bangkok.
udah tahu, malah lebih tahu dari kita tempat-tempat yang seru buat didatengin. Yes. Ya, kita karena sambil kerja jadi terbatas juga yang bisa didatengin, tapi nggak apa-apa. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye.